Saya tentu menghimbau khususnya kepada saudara-saudara saya dari Bonek. Saya berharap besok itu adalah pestanya rekan-rekan semuanya. Ibaratnya kalau berpesta itu harus dengan sukacita dan sukaria. Maka dari itu saya mohon kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, khususnya Bonek, untuk betul-betul tertib dalam menjalankan semua yang sudah teman-teman inginkan. Mulai berangkat dari rumah, yang naik motor silahkan menggunakan helm, sampai dengan ke stadion nonton dengan tertib. Dan kalaupun misalkan bersukacita, tolong juga bersukacita yang tertib pula, sehingga apa yang selama ini kita idam-idamkan itu betul-betul tercapai dengan kondisi yang aman dan kondusif untuk kita semuanya. Berkaitan dengan pengamanan final Piala Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan besok hari Kamis pukul 15.30 antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Jadi mengingat ini final dan informasi yang kami terima berkaitan dengan gelaran besok, tentu rekan-rekan dari Bonek akan memadati dan akan memenuhi stadion, sehingga perlu kita persiapkan perencanaan sampai dengan pelaksanaan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk personil yang akan kita libatkan itu 7.000 personil. Saya ulangi lagi, 7.000 personil. Baik dari TNI, Polri, dan instansi terkait yang ada hubungannya dengan gelaran Piala Gubernur besok. Itu.